وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هل للرضاعة من ثدي الأم مزايا من الرضاعة, من الرضاعة من الرضاعة من غيره وما هي هذه المزايا apakah مَنْ air dari air susu ibu itu memiliki keistimewaan ketimbang dengan yang lainnya dan apakah keistimewaan tersebut jadi di sini penulis menyebutkan soal yang kedua terkait masalah menyusui yaitu terkait e, yaitu apa keistimewaan apabila seorang bayi itu menyusui dengan ibunya dibandingkan dengan yang lain Ya kalau seandainya sama saja dia menyusui dengan ibunya atau menyusui dengan air sapi, air susu sapi atau dengan susu formula. Kalau toh sama saja ya mengapa syariat memberikan memerintahkan untuk menyusui seorang bayi? Seorang ibu menyusui seorang bayi. Ikhwah perlu kita ketahui bahwasanya Apabila syariat menyuruh kita suatu perbuatan, ketahuilah bahwasanya perbuatan itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan apabila syariat melarang kita melakukan perbuatan tertentu atau melarang kita memakan benda tertentu, makanan tertentu, ketahuilah perbuatan tersebut. Dan benda tersebut adalah benda yang memudaratkan kehidupan kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Tidak mungkin, ya. itu suatu, suatu perkara yang mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan atau melarang sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Jadi syariat kita ikhwah apabila memerintahkan sesuatu pasti itu berfaedah untuk kehidupan kita. Apabila seorang ibu diperintahkan untuk menyusui bayinya itu berarti ada faedahnya bukan hanya untuk si anak. Kalau anak jelas ya karena dia e, langsung mengkonsumsi air susu ibunya. Sebenarnya tidak hanya e, bermanfaat untuk bayinya tapi juga sangat bermanfaat untuk ibunya juga sebenarnya. Baik, sekarang di sini akan dibahas. Ya, dibahas apa keistimewaan seorang itu menyusu uh, seorang bayi menyusu dari ibunya. Mimma la syakka fihi anna syari'al hakim indama kallafa al umma bi irdha'i waladiha qasada min wara min wara'i dzalika manafi'un 'iddah wa masalihun jammah min Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi apabila syariat yang bijaksana ini ya, memerintahkan ataupun memberikan beban memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya pastilah di situ ada tujuan ya di pastilah, pastilah di balik itu ada tujuan tertentu di mana tujuan itu memiliki banyak manfaat dan maslahat ya banyak manfaat dan maslahat yang kembali kepada si bayi itu sendiri ya pasti itu alimaha mana alimaha wajahilah menjahilah yang tahu tahu yang tidak tidak Artinya ikhwah rahimun wa iyyakum seperti yang kita katakan tadi bahwasanya pasti ada manfaatnya ya pasti ada manfaatnya untuk si anak dan pasti yakinlah bahwasanya juga ada manfaat untuk si ibu. So, kemudian di sini disebutkan waqad athbata tibbul hadith anna liridha'at anna liridha'ati min thadil um mazaya adidatun mutanawwi'atun bahwasanya Ilmu kedokteran modern telah menetapkan, telah menyatakan, mengeluarkan pernyataan bahwasanya seorang bayi yang menyusu langsung dari ibunya itu memiliki banyak keistimewaan. Ya, memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, yang yarda'u labanan na'zifan yang Common. Yang pertama, seorang bayi apabila dia mengkonsumsi asi air susu ibu, maksudnya ibunya sendiri, ya, maka dia sedang menyusu, dia sedang mengkonsumsi air susu yang bersih dan sangat higienis. Bayangkan Ikhwafiddin ketika seorang bayi apa namanya mengisap Ya, mengisap susu ibunya itu kan keluar dari susu ibu langsung masuk ke mulut si bayi ya tidak terkontaminasi dengan tidak terkontaminasi dengan udara luar langsung begitu keluar dari dari susu ibu dari susunya dari susu ibu langsung disedot oleh si anak air susunya demikian tidak terkontaminasi dengan apapun beda halnya kalau Eh, ikhwah rahimun Allah wa aku, misalnya seorang ibu, mungkin dikenakan apa ya, bekerja sehingga dia nggak akan kesulitan bagi dia untuk pulang, untuk pulang ke, ke rumah menyusui anaknya. Anaknya masih baik, misalnya ya, mungkin eh, sementara dia juga harus memeras susunya karena namanya juga eh, zaman masanya masa menyusui si anak. Mau tidak mau, dia di kantor memeras susunya, kemudian letakkan di botol ya seringnya ini emak-emak sekarang yang bekerja tapi masih punya bayi di rumah itu dikirimnya melalui gojek misalnya demikian ini kan sudah melalui apa ini sudah melalui banyak apa ya sudah melalui banyak perantara ikhwah ya ketika memerasnya ya masuk ke botol tuh nggak tahu tuh botolnya bersih apa tidak perjalanan dan seterusnya seterusnya ikhwah rahimunallahu wa iyyakum ya jadi dia menyusui langsung dengan dari ibunya itu istimewanya luar biasa. Ya, jadi tentunya ikhwah dari sini dapat kita ambil satu simpul satu satu hal bahwasanya beda pengaruhnya bayi yang langsung nyusu dari ibunya dengan si ibu memeras air susunya kemudian baru dikirimnya ke si bayinya. Itu berbeda ikhwah. Ya. Uh, kita ulangi fati seorang bayi itu dia menyusu mengkonsumsi yaitu air susu yang bersih dan sangat higienis laisabari dan walaharon tidak dingin dan tidak panas langsung ikhwa dari susu ibunya nah, kalau yang tadi kalau yang tadi si ibu memeras air susunya kan ada alat perasnya itu ya ada alat perasnya kemudian letak di botol sampai ke rumah itu gimana? Ya, kira-kira masih seperti sehangat ketika dia baru keluar dari susu ibunya? Kan beda ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Itu air susu yang dari ibunya. Apalagi susu formula, ya, Apalagi susu formula. Tapi, laisa, bari dan wala haron. Air susunya tidak tidak panas dan juga tidak dingin, artinya sangat cocok, ya benar-benar apa namanya, benar-benar masih uh, masih ranum sekali begitulah dari dari susu ibunya, baru baru saja diproduksi oleh kelenjar susu ibunya, Insya Allah. Mutawafirun <tuh> fi kulli auqad, ghaziran fit fithsadi. Fisadi bimujar di Sima il ummi bimujar di Sima il ummi dibuka isohiriha dan air susu ini selalu ada kalau bahasa kita ready stock <laughs> begitu ya air susu ini ada kapan saja kapan saja dibutuhkan dia ada dan luar biasanya dia akan semakin dia semakin memproduksi ber, berproduksi ketika si ibu mendengar tangisan bayinya. Allah luar biasa itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Luar biasa. Saya yakin itu ketika si ibu mendekatkan si bayi ke susunya, saya yakin itu lebih lagi, lebih berproduksi dia. Luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan uh, diri manusia. Afi anfusikum afalatubusirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala Jadi hanya sekedar hanya dengan mendengar si bayinya menangis itu kelenjar air susu berproduksi luar biasa otomatis ikhwah wa dan terus dia memancar di saat si bayi terus menyedot susu ibunya enggak kering ikhwah luar biasa. Kemudian la yufsidu bitakhzin dan dia tidak rusak dalam simpanannya ya, simpannya di susu ibunya ya. Tersimpan di dalam susu ibunya itu air susu. Demikian enggak rusak dia. Kemudian yatanasabu fi ma'datir radi' falabanul um yahtawi ala nu'ainil mutasawiyaini minal brut broti protein, huma protein jabanin wazala wazalali Dan air susu ibu ini, ikhwah, itu sangat cocok untuk pencernaan si bayi. Dan air susu ibu ini mengandung dua jenis protein yang sama kadarnya, yaitu protein kasein dan protein dan albumen susu sabani ma'al tifli al-hadamiyati dan uh, kedua protein ini itu cocok sangat cocok untuk uh, untuk saluran pencernaan si bayi bainama kullu protein al-mawjudu fil al-baqar walladhi yastakhdimu mujaffafan liirda'i tifli huwa min protein Beda halnya dengan protein yang ada di dalam air susu sapi yang biasanya juga digunakan dengan susu yang diubah menjadi susu formula di mana susu ini juga memiliki protein, tapi protein yang terkandung dalam susu sapi itu yang cocok untuk anak sapi, bukan yang cocok untuk anak manusia. Ya ikhwah, ya tentulah ya. Ya. Apa iya Air susu sapi cocok untuk manusia 100 memang bisa sih mungkin diminum ya bisa diminum diminum manusia bisa diminum bayi tapi yang namanya cocok tentunya air susu manusia kalau air susu sapi itu cocoknya untuk anak sapi ya air susu manusia cocoknya untuk manusia jangan diroker ya jangan ditukar kemudian ikhwah fi bi di tifli rodiy Dan air susu ibu ini Mengandung zat makanan yang sangat cukup Untuk si bayi Cukup Jadi tidak harus berlebih dia Cukup Nau'iyatul protein Alladhi yahtawi labanil ummi Fa'inna kimyati Bikhilafi nau'iyatil protein Alladhi yahtawi labanil ummi Fa'inna kimyati protein Tu'adilu khams Khumusul kimyati protein mujud fi labanil baqarah. ya beda beda jenisnya antara protein yang ada dalam air susu ibu dengan protein yang ada dalam susu sapi itu ya perbandingannya satu banding lima jadi protein yang ada dalam air susu ibu itu seperlima dari dari protein yang ada dalam air susu sapi demikian numu karena perkembangan fisik manusia itu berbeda dengan perkembangan fisik sapi. Ya, kalau manusia ikhwah, manusia selama dua tahun. Manusia dua tahun seberapa masih kecil, tapi coba sapi dua tahun. Ya, sapi dua tahun sudah besar, sudah siap untuk disembelih. Itu kalau sapi. Demikian. Kalau kita dua tahun masih kecil, ikhwah. Makanya protein yang ada di, di air susu ibu itu itu cocok untuk cukup untuk perkembangan manusia, ya. Dan dia seperlima dari protein yang ada dalam susu sapi. Itulah yang tercantum dalam kitab ini. Kemudian wajib fi ala tifli jarathim Kemudian ditambah lagi bahwasanya asi itu memberi tambahan imun, tambahan imun tubuh, memberikan imun tubuh ya untuk uh, untuk membasmi virus jarosim, hasabiyah seperti uh, yaitu bisa mencegah sak, uh, penyakit cacar. Kama anna laban al-um yahmilu li tifli anasir liqayati diddul amrat al-ukhra. Demikian juga air susu ibu ini memiliki uh, memiliki menambah kekebalan tubuh menambah unsur-unsur kekebalan tubuh untuk mencegah berbagai macam penyakit-penyakit yang lain. Wa ahammuha wiqayatu minan nazalatil ma'wiyah. Ya. Di antara yang terpenting yaitu untuk mencegah infeksi usus. Wal <tutup> yaitu yang yang bisa mengakibatkan si bayi muntah, mencret, demikian juga e, tersendatnya sirkulasi jarah atau membuat e, menghindari sirkulasi darah tak lancar pada bayi. Selanjutnya, ar atul <tutup> mubasyarah min sadi al-um al hudusul badana 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 fil atfal demikian juga menyusu langsung dari air susu ibu itu mencegah obesitas yang ada pada bayi obesitas ini Ikhwah mencegah bayi kegemukan ya mencegah bayi kegemukan makanya kalau kita lihat bayi-bayi itu kalau disusui sampai 2 tahun itu nggak ada yang kegemukan. Tapi ketika dia sudah disapih dari air ibunya, mulailah dia makan, mengkonsumsi makan makan yang lain, mulailah tampak si ba, si anak itu mulai gemuk ya. Coba perhatikan ikhwah. Ketika seorang bayi mengkonsumsi ASI ibu sebanyak apapun yang dia konsumsi ya, maka si bayi tidak akan tidak akan uh, tidak akan terjadi pada diri si bayi obesitas. Tapi kalau dia sudah berhenti dari minum ASI, kemudian mungkin sudah di atas dua tahun mulai mengkonsumsi makan makan yang lain bolehlah banyak kita lihat anak-anak itu yang gemuknya luar biasa bulat ya kadang sampai-sampai dokter menyuruh dia supaya diet misalnya selanjutnya arrodo atau minasaidil ummi tunmi alhana alhanana wat wat watuqawi rabitata alatifata bainal ummi wa kemudian menyusui bayi langsung ya si ibu menyusui langsung menyusui langsung bayinya itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang bisa lebih menumbuhkan rasa kasih sayang dan lebih menguatkan keterikatan batin antara ibu dan anak demikian ikhwah rahimunallah. ini pembicaraan tentang masalah kedokteran sebenarnya ya ya pengamatan ahli gizi tentang uh, air susu ibu yang yang diberi kepada seorang bayi tapi intinya ikhwah yaitu bahwasanya banyak mungkin ini hanya beberapa segelintir saja dari ke kegunaan ataupun keistimewaan bayi yang mengkonsumsi air susu ibunya. Mungkin banyak lagi ya hal-hal lain yang tidak disebutkan di sini. Namun intinya yakinlah ikhwah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang ibu untuk menyusui bayinya langsung dengan air susu ibunya itu pasti banyak faedah, banyak manfaat ya untuk si bayi. Ya, untuk si bayi. Di sini juga mungkin kalau mau kita masukkan dari sisi ekonomi, apa itu? Untuk apa namanya? lebih mengirit uh, pengeluaran kan bisa ikhwah ya ya kalau kita beli beli susu misalnya berapa susu yang sekilo sementara si anak ini terus begitu akan akan dia menyusu belum lagi kerepotannya ikhwah apabila seorang bayi minum susu formula itu kan tidak bisa langsung begitu nangis langsung diberikan kan tidak bisa ya nggak bisa dibuatlah kemudian ee, letak susunya, air panasnya, air hangatnya, kemudian dites lagi di sini apakah kira-kira selalu panas apa tidak. Kadang-kadang dites si ibunya duluan apa namanya menyedot itu air, air susunya, entah mungkin di mulut si ibu juga banyak kuman-kumannya. Demikian ikhwah. Saya kira-kira baru diberikan si bayi. Mungkin membutuhkan waktu paling tidak 10 atau 15 menit untuk membuat air susu si bayi. Terkadang ada ibu-ibu yang gak mau repot. Sebelum dia tidur malam dibuat sediakan dua air susu untuk anaknya. Ya tentunya kurang baik, kurang hangat jadinya. Demikian ikhwah rahimanallahu yang. Tapi coba air susu ibu. Ya. Begitu si anak lahir, cukup si ibu mengeluarkan susunya. Langsung disedot oleh anaknya, langsung. Demikian. Ya, kadang-kadang pun si ibu sambil tertidur dia begitu. Begitulah ikhwah rahimanallahu Ya, jadi enggak repot, Masya allah Ya. Enggak repot. Kalau Si ibu pergi bawa bayinya, nggak repot, nggak repot bawa termos yang isinya air panas, yang isinya ada susu formula, kemudian ada lagi apa namanya e, sendok untuk susunya, itu pun masih kurang wah Ketika dia dipakai sekali, kan harus dicuci dulu. Cari lagi tempat di mana untuk bisa untuk mencuci dotnya kan begitu. Harus satu tas pula itu dibawa-bawa untuk perlengkapan susu si bayi coba dia menyusu langsung dari ibunya nggak perlu bawa tas ini cukup emaknya sih kasih makan selesai ya cukup emaknya kasih makan emaknya kasihkan protein makanan yang enak sudah jadilah ikhwah ya dia memproduksi air susu air susu anaknya demikian ikhwah rahimallahu wa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menyediakan ada yang lebih simpel ada yang lebih praktis dan ada yang lebih ekonomis kenapa kita menggunakan hal yang berlawanan dari itu, tidak simpel, tidak praktis dan tidak ekonomis. Itulah ikhwas segelintir terkait dengan masalah kegunaan ASI. Ya, air, susu ibu, belum lagi yang terakhir ini yang tak kalah pentingnya menambah keterikatan batin si anak dengan si ibu. Coba kita lihat ketika anak si, si ibu me, apa namanya? Me, menggendong anaknya dan menyusu dengan anaknya memangku anaknya, dipeluknya anaknya sambil si anak menyusu. Itu kan si anak terasa nyaman begitu ikhwah di pangkuan ibunya. Bahkan ada lagi ikhwah rahimanallahu wa si bayi ini eh, dia nggak bisa tidur kalau nggak eh, apa bibirnya itu di, di, susu ibunya. Saking nyamannya dia dengan ibunya. Demikian ikhwah, ya. Dia rasakan kehangatan badan ibunya, fisik ibunya. Itu disarasakan oleh si anak kalau dia pakai dot apa yang dia rasakan? Hangat dot dot mana ada hangat-hangatnya ikhwah. Ya. Kalaupun dia ada hangat sebentar aja hangatnya, tapi kalau kalau si apa namanya si si ibu menyusu anaknya, dia rasakan hangat tubuh ibunya, dia rasakan kasih sayang ibunya yang luar biasa. Nyaman dia rasa, makanya sering umumnya anak-anak itu setelah di, disusui oleh ibunya langsung tidur. Demikian ikhwah, langsung tertidur. Itulah luar biasanya ya yang namanya air susu ibu yang langsung dikonsumsi si anak dari ibunya. Kemudian ikhwan rahimahullah wa iyyakum.